Reaksi kiper Troya setelah melihat Messi mengubah pertandingan. Sempat dua kali tertinggal oleh tim tamu Troya dalam laga lanjutan Liga Prancis malam tadi. Leo Messi berhasil menjadi bintang kemenangan tim Paris Saint-Germain saat sebuah gol dan assistnya menjadi kunci. Bagaimana PSG berhasil mengubah pertandingan yang melakukan apa yang sulit dibayangkan oleh siapapun, termasuk kiper lawan Troya yang malam itu bermain bagus. Di mana menurutnya Messi lah sosok yang mengubah pertandingan tersebut. Ya, Paris Saint-Germain sepertinya benar-benar harus banyak berterima kasih kepada Messi malam ini. Pasalnya, ketika tim asuhan Galtier itu dalam tekanan besar saat tertinggal dari tim tamu Troya, Messi berhasil datang dengan keajaiban. Ya, tak ada yang bisa menghentikan Messi. Paling tidak itulah yang terjadi saat pemain satu ini tengah dalam kondisi on fire. Usai menjalani musim yang cukup berat di awal karirnya di Prancis. Di musim kedua, fokus tinggi dari Messi memang telah mengubah level permainan kapten tim nasional Argentina itu secara konsisten. Dia terus menjadi kunci permainan PSG. Di mana terbaru usai mendapatkan penghargaan pemain terbaik di bulan September, Messi kembali meneruskan performa terbaiknya di laga kontra Troya. Bermain dengan sedikit telat panas, Messi mungkin tak langsung menggebrak di babak pertama. Lapulga bahkan harus melihat timnya dua kali tertinggal dari tim Troya. Tapi tunggu. Ketika PSG benar-benar dalam kondisi panik, Messi berhasil mengubah keadaan itu dengan dua sihir luar biasa. Yakni saat sebuah tembakan jarak jauh keras ia lepaskan, serta assist matangnya kepada Neymar menjadi sedikit dari sihir yang Messi ciptakan malam tadi. Assistnya kepada Neymar menjadi kunci bagaimana PSG membalikkan kedudukan. Hingga akhirnya berhasil menang dengan skor tipis 4-3, di mana Messi yang bermain selama 90 menit berhasil mendapatkan rating 8,1 dari SofaScore. Setelah berhasil membuat 2 key pass, 2 shot situasi, dan juga 1 gol. Christophe Galtier, kami harus memperbaikinya dan terus ingin mencetak gol. Kami harus bereaksi sangat sering malam ini. Kami menyerang dengan baik, mencetak beberapa gol hebat dan memiliki banyak peluang bagus. Yang mengatakan kami kebobolan 3 gol dan itu 3 gol terlalu banyak. Kami sangat rata-rata dalam reaksi ketika kami kehilangan bola. Bukannya tidak ada keinginan untuk bereaksi saat kehilangan bola. Itu karena kami tidak terlalu intens dalam melakukannya. Dan kami kehilangan banyak tantangan karenanya. Yang memberi Troya banyak peluang dalam serangan balik. Selain itu, ketika kami memiliki peluang menyerang, kami benar-benar terbuka tanpa memiliki keseimbangan yang Anda butuhkan untuk melawan blok rendah. Kami telah berbicara tentang itu. Tapi itu tidak diperhatikan atau dipahami dengan benar. Ketika hal-hal tidak dipahami dengan benar, saya jelas mengambil bagian dari tanggung jawab. Kami perlu memperbaikinya dan terus ingin mencetak gol dan ingin menjadi berbahaya seperti ini. Kami telah mencetak 11 gol minggu ini, tetapi kebobolan 5 yang terlalu banyak. 3 malam ini lebih dari setengah dari apa yang kami kebobolan sampai saat itu. Kami harus bekerja dengan para pemain dan memperbaikinya karena dalam Liga Champions ketika Anda kebobolan 3 gol, Anda memiliki peluang yang sangat kecil untuk menang. Dan kami tahu bahwa pertandingan hari Rabu adalah pertandingan yang sangat penting untuk finish di puncak grup kami.